Halo guys, jumpa lagi bersama saya dengan si Boy. Oke guys, di sini langsung aja. Ini sudah ada menteri pot yang kemarin saya rakit ya. Dan kemarin sudah saya cek juga guys. Ini walaupun masih socket LGA 775, tapi sudah menggunakan Windows terbaru ya, updatean Januari 2021 atau 2020 saya lupa guys. Pokoknya ini updatean Windows terbaru guys. Ya nanti saya tunjukkan gimana di tes Windowsnya ya. Dan di sini itu saya merakit itu dengan harga yang lumayan murah guys, sekitar hanya 400 ribuan saja. Tentunya itu semua dengan campuran ya, kebanyakan barang-barang bekas, tetapi yang baru itu hanya slot RAM-nya saja. Oke, dengan harga 400 ribuan guys, kalian sudah bisa menggunakan Windows 10 terbaru. Kemudian sudah bisa memainkan Counter Strike ya. Pokoknya game ringan guys, tetapi ya have fun lah, bisa kalian gunakan untuk mengetik-ketik ya, ataupun ya kegiatan harian. Tetapi dengan spek ala gaming ya, walaupun ya game-nya game ringan, tetapi seenggaknya ada hiburan guys saat kalian jenuh mengerjakan tugas ataupun ya keseharian kalian menggunakan komputer. Nah, langsung saja guys, rinciannya itu gini, saya tunjukkan ya untuk ininya apa namanya. Nah, ini dia motherboardnya ya. Kalau kalian nonton video saya yang sebelumnya untuk seri Asus P5 G41T MLX ini, dulu itu saya mendapatkan kisaran harga yang murah sekitar 190 ribuan. Itu sudah termasuk prosesor ya sama fan. Nah, walaupun ya memang prosesornya masih Pentium, tetapi ya sudah lengkap guys. Tetapi pada kali ini saya mendapatkan motherboard ini dengan harga 225.000, itu hanya mendapatkan motherboard ya maksudnya, dengan bonus prosesor saja. Ini fan-nya saya beli sendiri. Nah, untuk fan-nya itu 25 ribuan guys. Kemudian untuk PSU-nya, di sini saya menggunakan PSU yang standar ya, bukan PSU Pure ya, pokoknya di belakang lah guys. Kalau PSU Pure itu ya lumayan mahal. Untuk PSU-nya itu harganya sekitar 25 ribuan. Nah, kemudian lanjut ada harddisk guys. Nah, untuk harddisknya ini yang 250 GB itu harganya sekitar berapa ya? 50.000 guys. Ini saya beli 50.000, ini bekas tapi masih bagus. Kemudian selain itu saya juga membutuhkan kabel SATA ya, kabel SATA 2 buah itu 10.000. Kemudian ada speaker BIOS. Speaker BIOS itu yang ini guys. Nah, fungsinya untuk mendengarkan bunyi beep ya dua kali. Nah, saya ini harganya 5.000. Kemudian untuk slot RAM-nya ini DDR3. Masing-masing satu kepingnya itu 2 GB. Jadi totalnya 4 GB. Apalagi yang belum saya sebutkan? Ya mungkin udah semua, guys. Nah, di sini itu yang baru itu hanya slot RAM-nya ya. 2 keping ini baru totalnya itu 150.000, guys. Nah, oke. Okay. Langsung ke rinciannya guys. Saya tadi sebutkan sini aja rinciannya itu. Nah, motherboard itu plus prosesor ya. Prosesornya itu Core 2 Duo E6550 dengan kecepatan 2,33 GHz. Lumayan kenceng lah guys dengan ya harga segitu. Lanjut. Kemudian fan prosesor LGA 775 itu harganya 25 ribuan guys, itu baru ya. Kemudian ada lagi PSU yang saya gunakan itu masih PSU standar dengan kapasitas 450 watt, harganya itu 25 ribuan. Oke. Kemudian untuk harddisk kapasitasnya 250 GB, harganya 50 ribu. Untuk slot RAM 2 keping DDR3
masing-masing 2 GB 150.000, itu 2 keping, dan ini saya beli baru untuk khusus untuk RAM sama CPU, prosesor atau fan prosesor. Ya, 2 buah barang itu baru. Kemudian kabel SATA HDD itu juga baru guys, 10.000 2 buah. Dan speaker buzzer itu BIOS, speaker buzzer ya, maksudnya speaker buzzer atau BIOS itu 5.000. Jadi totalnya itu 465.000 guys saya merakit PC ini. Nah, mungkin kalau misalkan kalian menggunakan RAM dan fan prosesor yang bekas, harganya bisa dipangkas lebih murah guys, karena yang secondan itu ini satu kepingnya itu 50.000 guys. Nah, yang ini itu yang secondan itu 15.000, jadi lebih hemat guys. Tetapi karena memang di sini saya sudah ada stok barang yang tidak terpakai, itu ada yang adanya yang baru guys, jadi saya manfaatkan yang ada aja guys. Karena di sini juga saya jualan di tokonya ya, saya punya toko juga guys di online shop, baik di Tokopedia, Bukalapak maupun di Shopee. Bagi kalian yang ingin memesan motherboard P5G41 ataupun fan prosesornya ataupun RAM-nya dan aksesoris yang lainnya, itu ada semua di toko saya yang bernama Bade Multimedia. Tinggal kalian searching aja di masing-masing toko, baik Tokopedia, Bukalapak maupun Shopee guys. Oke, itu guys. Nah, untuk performanya nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke guys, di akhir video ini saya lupa sebutkan ya, di sini itu saya menggunakan PC-nya itu tanpa casing ya. Jadi ya, dengan harga yang murah ini 465.000-an itu tanpa casing ya. Ya, kalau apabila kalian ingin menggunakan casing agar lebih aman, bisa tambahkan 50.000 guys. Jadi totalnya itu 515.000. Tinggal sesuaikan sesuai budget kalian guys.